Ya teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan subscribe atau berlangganan di channel ini untuk mendapatkan update video-video terbaru. Ya halo teman-teman, kembali lagi di my channel. Ya teman-teman, kali ini saya akan bermain GTA San Andreas dan saya akan mengubah skin dari GTA San Andreas ini menjadi lebih keren lagi. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung masuk aja ke GTA San Andreas-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat skinnya masih sama seperti pada awalnya. Oke, untuk merubahnya teman-teman bisa download aja link skinnya di deskripsi di bawah, saya sudah sediakan. Untuk cara untuk cara pemasangannya, jadi kita keluar dulu dari GTA San Andreas ini, kemudian kita masuk ke Zart Server, kemudian teman-teman cari terlebih dahulu di mana teman-teman taruh atau download skin tersebut. Setelah teman-teman download tadi, ekstrak dan kemudian seperti ini. Yang ini kemudian kita copy atau kita pindahkan saja seperti ini, potong, kemudian ke Android data dan Rockstar Game file. Nah, jika di file ini belum ada folder TextDB, teman-teman bisa bikin aja sendiri. Kemudian kita masuk ke sini dan copy-nya di sini ya, teman-teman. Oke, kita copy. Oke, setelah maksudnya di tempel atau kita tempel di sini. Oke, setelah kita taruh filenya di sini, kita langsung masuk aja ke game GTA San Andreas nya Jadi dua file tadi sudah termasuk skin playernya dan juga baju dari sini. Ya, di sini teman-teman bisa lihat sendiri skin dari GTA San Andreas-nya sudah berubah. Dan sekarang kita akan lihat bajunya, pakaian dari GTA San Andreas ini. Pakaian sini kita coba salah satu aja bajunya. Nah ya, ini ya teman-teman, jadi sudah dirubah juga. Oke, kita pasang baju ini, kemudian ada sepatu. Nah, ini sepatu. Ada topi juga. Ini ya, ini teman-teman pasangan saja. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya teman-teman, mungkin itu aja tutorial kali ini yang bisa saya bagikan.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dari saya, terima kasih.